Habib Lutfi diumumkan jadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran, Senin 6 November. Anggota One Team Press itu menjadi bagian dari Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid ungkap alasan Habib Lutfi dipilih jadi pembina. Habib Lutfi ialah tokoh yang dihormati dan ulama karismatik serta bersedia masuk tim TKN. Ia dapat menjadi pengawal dari misi besar Gibran soal dana abadi pesantren. Diketahui, jajaran struktur TKN itu diumumkan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Selain Habib Lutfi, masih ada tokoh lain yang masuk dalam jajaran pembina TKN. Di antaranya ialah Hatta Rajasa, Asep Syaifuddin, Wiranto, Agung Gumelar hingga Jeffrey Giovanni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.